Pernahkah Anda mendengar nama penyakit gondo? Penyakit tersebut muncul jika terjadi pembengkakan sehingga kelenjar tiroid membentuk benjolan pada leher. Sedangkan kelenjar tiroid sendiri adalah organ berbentuk kupu-kupu yang terletak tepat di bawah jakun. Kelenjar ini memiliki fungsi untuk memproduksi hormon tiroid yang berperan dalam berbagai proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Tahukah Mama Laser, tidak semua penderita gondok mengalami gejala? Bila ada indikasi yang muncul, terbentuknya benjolan abnormal pada leher adalah gejala utama pada kondisi ini. Gejala lain yang umum terjadi meliputi tenggorokan yang terasa sakit, perubahan suara menjadi serak, batuk-batuk, serta kesulitan bernapas dan menelan. Dan penyebab umum terjadinya gondok dikarenakan kekurangan yodium dan faktor genetik. Bila Mama Laser ingin mencegah penyakit ini agar tidak terjadi, kami akan berikan solusinya dengan mengkonsumsi paket produk anti penyakit gondok yang dihadirkan oleh PT Momen Global Internasional. Momen Propolis mengandung flavonoid yang berguna untuk menghentikan pembesaran gondok atau sebagai antiinflamasi. Cara konsumsinya, cukup teteskan ke dalam 1/3 gelas air putih lalu aduk hingga rata. Dengan tidak menggunakan sendok logam ya Momen Laser, atau mungkin juga Momen Laser juga bisa dengan menggoyangkan gelasnya. Yang kedua ialah Momen Glucogen Plus 2, mengandung glutathione yang berguna untuk menghentikan reaksi radikal bebas. Cara konsumsinya, cukup dengan tuangkan 1 saset Momen Glucogen Plus 2 ke dalam 1 gelas air putih lalu aduk hingga rata. Dan segera diminum ya agar menghindari terjadinya penggumpalan. Sedangkan waktu ideal untuk mengkonsumsinya ialah 1 hingga 2 jam sebelum kita tidur. Yang terakhir ialah Momen BioCell. Produk ini mengandung HGH yang merupakan booster yang dapat meregulasi siklus hormon. Cara konsumsinya cukup semprotkan 2 kali sehari, yaitu 5 kali sebelum tidur dan 5 kali lagi pada saat bangun tidur. Ingat ya Momen Laser, semprotkannya di bawah lidah dan diamkan 1 hingga 2 menit dalam keadaan perut kita masih kosong. Nah, sudah cukup jelas kan Momen Laser? So, yuk bagikan video tentang kesehatan ini. Bye, Momen Laser!